Sibuk berlatih menari. Itulah salah satu kegiatan yang menjadi agenda rutin siswa-siswi SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat akhir-akhir ini. Ya, semua dilakukan terkait rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Barry atau Obama kecil memang sempat beberapa tahun mengenyam pendidikan di SDN 01 Menteng. Sekolah ini bahkan dipilih menjadi lokasi perlindungan patung Obama kecil setelah digusur dari Taman Menteng pasca penolakan sejumlah pihak awal bulan lalu. Namun kunjungan Obama ternyata kembali tertunda. Urusan dalam negeri di Amerika Serikat menjadi alasan penundaan kembali rencana lawatan Obama ke Indonesia. Murid-murid pun mengaku kecewa mendengar kunjungan Obama kembali tertunda. Ya, sedih, kecewa. Kecewa ya? Emang Zara udah siapin apa aja buat Obama datang? Kan nari. Oh, nari. Nari apa? Lenggang Nyai. Hah? Lenggang Nyai. Oh, gimana ya? Sedih aja. Sedih? Emang Kenan udah nyiapin apa kalau misalnya Obama datang ke sini? Belum sih, cuman ya gitu aja, cuman sedih doang. Ah, sedih. Pihak sekolah mengaku bisa memahami kekecewaan para murid. Apalagi sejak jauh-jauh hari persiapan tetap dilakukan meski pihak sekolah sendiri belum menerima kepastian apakah sekolah mereka masuk dalam jadwal kunjungan Obama. Siswa mungkin merasa kecewa ya, karena pengen sekali bisa bertemu dengan kakak kelasnya yang dulu pernah sekolah sini. Tapi udah dipastikan belum sih Obama pasti datang ke sini? Kita hanya mendengar berita ya, jadi memang sebenarnya ditunda. Ditunda ya. Belum ada kepastian. Walaupun kedatangan Obama kembali ditunda, siswa SDN 01 Menteng tetap berlatih dan mempersiapkan penyambutan Presiden ke-44 Amerika Serikat itu. Adik kelas Obama berbeda generasi ini optimis Obama pasti mengunjungi SD mereka jika nanti benar-benar jadi melawat ke Indonesia. Ziza Hamzah dan Yogi Pramuditya melaporkan dari Jakarta.